Oke, jadi sekarang kita mau ngitungin return slot ketika 70 harus berapa match yang kita mainkan untuk mencapai 70 win rate. Dengan win rate segini dan match segini, oke. Oke, ya guys, ya langsung aja. Tadi itu matchnya diketahui, matchnya itu cuma dengan 140 1453 dengan win rate 65,7. Nah, yang ditanyakannya itu ditanyakan berapa match ketika win rate-nya 70. Waduh, buram gini kameranya. Nah, pertama-tama itu kita cari menangnya dulu. Kita pakai rumus win rate per 100 dikali match. Sama dengan tadi itu win rate-nya 65,7 per 100 dikali matchnya 1453. Nah, begitu dijumlahin jadi 955 955,2 dibuletin jadi 195 955. Terus kita cari kalahnya, cari kalahnya itu gampang ya guys ya, tinggal match dikurangi win sama dengan 400 1453 dikurangi 95 955 sama dengan 498. Nah, ini menangnya, ini kalahnya. Terus kita cari deh waktu mau ke 70 harus berapa match gitu kan kita mainnya. Pakai rumusnya win rate sama dengan win per match dikali 100% kali 100% sama dengan, jadi gini, 70% sama dengan win plus y per match plus y kali 100%. Tujuh puluh persen sama dengan winnya tuh 955 plus y per 1453 plus y dikali 100%. Nah, jadi kita ini dulu nih, si pernya ini awasi dulu ya guys ya. Jadi 70 dikali ini nih, dikali match plus y sama dengan 1453 plus y sama dengan
si win rate-nya, win rate plus y sembilan eh win win plus y sama dengan 955 plus y kali 100. Langsung aja dikaliin guys ke sini, semua ke sini, terus ini ke sini sama dengan 70 dikali 1453 sama dengan 101.710 dikurangi ditambah dulu, ditambah 70 plus y sama dengan yang ini 95.500 plus 100 y terus si y ini dipindah ruasin ya guys ya, y sama y yang bilangan sama bilangan. Jadi 101.710 dikurangi 95.500 sama dengan 100 y min 70 y sama dengan 30 y. Yang ini jadi 6210. Nah, udah gampang. Y, kita cari Y-nya dulu ya guys ya. 30Y sama dengan 6. 30Y sama dengan 6.20. 210. Y-nya sama dengan 6.210 dibagi 30 sama dengan 207. Jadi kalau mau ini si y nya itu ini ya guys ya, jumlah match yang kita mainin kalau win rate nya mau 70. Nah, kita buktiin ya guys ya, kita jumlahin semuanya sama tadi plus y matchnya sama dengan 1453 plus y sama dengan 1453 plus 207 sama dengan 1660. Banyaknya menangnya sama dengan tadi bilang tadi 955 plus y sama dengan 955 plus 207 sama dengan 1162. Nah kan, jadi kalau win rate-nya udah segini, match-nya udah segini, terus kita jumlah menangnya segini, pasti win rate-nya bukan 6 ini, tapi 7-0. Dengan catatan, si 207 match-nya ini harus menang semua ya guys ya. Harus 100% win rate, jadi nggak boleh ada yang kalah. Oke. Okay?